ujungnya goyang ya. Ya, pegang terus nih. Mudah-mudahan tidak ditutup ini pintu. Terima kasih banyak atas kedatangan ta. Ini bagian dari kebaikan Nakodom. Karena kalau dipikir ide oh jamaah, yang namanya mati pasti mati orang. Cuma apa mami yang ingatkan ke orang kalau mati lagi. Kalau saya aman dia ada YouTube-ku. Kalau mati karena lihat kisah orang YouTube. Nah dengar bicara aku di Islam Indah. Bayangkan ini 11 tahun di trans. Yang punyanya trans mau kena kontras sampai 30 tahun. Kalau sampai 30 tahun mah kau anak kapan? Dek mah awet muda aja saya, insya Allah. Silakan ibu, macet ini. Bukan jadi itu tapi macet ini. Bisa ke depan, jaga mani. Bisa lupa ke depan. Kau sebentar mati langsung. Di sana aku rasa cerah lagi. Bukan dia kaji. Masuk di dalam. Di dalam, bang yang di dalam keluar ki. Baik, karena dia di dalam tidak ada dengar ki. Ada suara tidak ada gambar nak. Tapi di sini ada gambar tidak ada suara. Jemaah, terima kasih banyak di atas kedatangan ta. Ide baik tak semua ditinggalkan ikatan cinta. Ditinggalkan Tongi siaran langsung ke FPM. Demi untuk acara ini. Ini 2 tahun kita wei. Betapa setianya. Nih. 2 tahun. Tapi saya tidak ada 3 tahun nih. Duluan ke saya. Duluan ke saya. Ada tuh di bawah. Mau dipotong-potong. Keluar. Makanya. Ambil gua gambar. Nanti kita bicara ke Kapolri. Amal itu ada 3. Amal soleh.
kan mic-nya enggak cocok. Tapi dari telat amal ada, amal ibadah. Siapa yang cover? Oh iya. Karena ini bagian daripada kebaikan kita dong almarhum. Jamaah. Yang namanya mati proses itu. Betul tidak? Karena kita ini semua anak cucunya. Jangan lalu di pulang sebenarnya. Biar selesai kenapa aku jatuh pulang. Karena ada kebagian sarung. Kemana? Oh ada sarungnya di dalam itu. Jadi di dalamnya itu ada sarungnya. Jadi ada nasi sama sarungnya di situ. Tapi biar apa aku dapat. Tapi saya lebih banyak aku dapat. Karena dapat kan tanah di sampingnya masjid. Karena ada tanah di PT A5. Nah sumpah untuk masjid. Insya Allah nanti saya buatkan surat-suratnya supaya bisa diluaskan lagi masjid. Supaya untuk pahala kasih. Betul-betul-betul. Jamaah. Baiklah aku mulai bicara banyak. Pertama-tama pujilah Allah. Pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Allah yang tidak mati. Biar bagaimana cantiknya orang mati tadi. Itu pada saya angel ya. Meninggal nih. Sama suaminya meninggal. Kita buka apa? Tidak ada yang tahu kapan nama mati orang. Betul tidak? Gusdul Hatimah kasih. Agar singin nama korup dan diceritakan keburukannya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung terakhirnya. Mati agan. Gol di PSN. Sebentar aku lihat Tonja di sini. Ya. Aku lihat Tonja di sini, saya langsung. Jamaah. Ada tujuh kematian yang baik. Mati sakit, mati jatuh, mati dijatuhi, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, mati dalam tugas. Ya itu kita tidak tahu di mana keberadaan kita. Itu orang-orang yang mau boleh mati malasai. Kenapa ada orang meninggal sakit? Supaya terhapus dosa-dosanya. Habis ini dosa anak, mati nih. Itu hikmahnya sakit orang. Siapa yang sakit panas di bumi, siapa yang sakit panas di dunia, tidak nakit-nakit panas nafinya neraka. Pada Tony Romak pakai ihram ki itu, aramlah kulita, tubuhta, dikena apinya neraka. Siapa yang punya kursi ini? Tidak ada yang punya, mari paling. Daripada jaki kita. Ini, kasih kita perempuan ini. Kena mata-mata. Hati-hati kok, ada sih, man. Iya. Oh iya. Bukan saya, itu yang berdirian. Jaki berdiri, jangan saya duduk. Jarang kan saya ceramah duduk. Berdiri lagi tidak kelihatan. Apalagi duduk. Jamaah, turun nih. Turun nih. Nah, sahabat tanya loh, sudah. Saya tidak enak kalau boleh. Ada jadi pak, di sini duduk. Lumayan 2 jam gitu, gue. 2 jam di pangku, mak balikan. Jamaah, oh jamaah, makanya kita diminta bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ajak lalu makanak dana, ajak lalu merintih meratap. Waktunya meninggal istriku, kaya datang semua Trans TV datang bos-bosna, kagei. Semua yang datang, ku aja pergi makan. Apa kita mau makan? Siput, baik. Ke pantai situ. Apa lagi? Rumah makan tepi pantai. Anaji Syam. Mau makan apa? Coto. Coto gara ke bawah kali. Mau makan apa? Mau makan kondro itu? Kerebosi. Kau apa sana?
Masalah mana ini? Kami datang mau menghibur Ustaz. Itu kematian, itu nih enak nak, maaf ya saya katakan ini. Itulah hebatnya kalau orang meninggal dalam keadaan sakit. Jadi masih eleng. Yang bikin kaget itu kalau tanpa mati. Dia agak tanpa mati kasih. Nah, tapi ini memang anu nih. Nah, kenapa ini? Nah, tunggu ikhlas tak? Saya duduk-duduk lihat mayatnya waktu nasak istriku. Hujan-hujan ini waktu mula subuh. Maka dia nak rumah saya kasihnya. Dia ke obuang. Ikhlas mak. Atau kayak lu di ala-ala ni balik. Masih salah dia kasih. Masih salah dia. Jadi bilang mak, kalau begitu pengen meninggal jam 5 nih. Jam 5 meninggal. Ini hari tanggal berapa lah ini hari? Tanggal 6 berarti 1007 hari nih. Kuhin itu nih saya. 1007 hari nih meninggal nih istriku ini. Tidak ada bisa ganti istriku. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Beda lah. Hei jamaah. Jadi mana nak anak kita dengan itu di Jakarta? Jadi kupasangi foto nama makna setiap kamar di ruang tamu, di ruang keluarga ada, ruang tamu siapkan semua supaya anaknya tidak lupa memakna. Meninggalnya memakna semikinkan buku supaya tidak melupakan sejarahnya memakna. Ceritakan ini istri tak bagaimana istri tak pak? Baik ini siaga anak tak ada ki anak pertama mana anak pertama anak kedua Doni itu anak kedua anak ketiga Rosa. Tidak apa ini maka di besar baru pada foto kami cari anak roke anak keempat mana ini tidak masuk sosok adalah ada minuman di jalannya itu tidak mana buka kasih ini nggak nata mau anugerah ide baiknya itu ya nih oh nalecing jamaah. Jadi nanti dari kemudian ditagi semua itu. Di mana sebayang tu? Ditagi. Mapan mula balik dicari. Makanya kemarin saya pidiakan sebayangnya istriku sama umiku. Satu salat, satu liter. Sebenarnya 3,4 sih. Tapi satu liter lah. Ah, kalau masih hidup bisa dikalah. Sebayangnya reken nih. Saya tahu kau di nama sempayang. Waktu ku gadis banyak alpaku sembayang, banyak bolosku. Kalau begitu bayar ni. Nah itu di kota ini mana? Tapi kalau kau mati ni di Bidiani sempayangna. Jadi kalau satu hari 5 liter, kali ini satu tahun 365 bungkus. Nah itu dibagi-bagi nih. Jamaah sebagai pidya sambayannya. Kalau ditagi itu semua sudah ditagi. Ini kehidupan sebentar sih. Makanya jangan sembunyi-bunyi nah. Baku baik-baik nah. Tuhan, mau jadi mati. Baik lagi belum tentu orang mau datang. Apalagi punya kota lakko. Ini yang baik ini suaminya. Istrinya, anak-anaknya, yang datang ini sahabat-sahabatnya, betul tidak? Makasih banyak atas kedatangan tak kodong. Karena ini luar biasa, saya berpikir tonjak tadi itu, banyak orang datang itu. Karena ini 2 tahun. Alhamdulillah masih banyak yang ingat kasihan. Terima kasih banyak. Saya kodong dua tahunnya tidak kuadakan acara. 3 tahunnya kemungkinan tidak bisa karena COVID. Nah kalau bikin acara dah banyak datang itu enak. Nah ada petugas COVID.
itu saja waktu nama tasia ketujuh hari tujuh malam deh. Acara malam sampai 10 gua pindah nih. Betul. Tapi 3.000 yang datang. Dan tidak bisa tidak dilayani Australia jamaah. Baiklah, karena waktu saya mulai bicara mati. Usahakan catai apa anda dicatat kematiannya. Datangi kubur nak kasih na. Kau angkat utuh itu. Anaknya yang mana mirip mama? Mirip sekali. Hidungnya mirip, mukanya mirip, giginya. Orang marus di ciri-ciri orang bugis lebar giginya. Soalnya aku bilang punya hidungnya. Ada semua bisa masalah itu. Tapi tidak apa nih, orang biasa itu panjang umurnya. Karena iri nafasnya tidak terlalu banyak pembuangan. Kusuruh kudulu di batunya. Karena sini lu kasih dulu. Gimana dia ngeparasurasu. Elok kudulu karena dia teman. Setiap yang datang membawa doa. 80 orang berkumpul berkata orang baik, baik nih. Dulu pernah. Tidak sedih burus ya. Bilang dong. Satu mau yang begini ya. Aja yang genek dua. Nggak tahu. Dan bagus ini, setiap ada acara aku datang. Ini acara makin bertambah ini. Berhujan ini. Di tamatuanna tidak ada suami berdosa kepada istri, yang ada dur apa yang ada zolim. Tidak mungkin selingkuh suami tak kalau bagus servista. Nah tergantung itu. Maukah suami kita tidak selingkuh? Bacakan di doa. Ada doana, ini ada lubangnya di sini. Bacakan di cekbonnya. Tidak bagi juga wanita lain. Aku bacana surah Al-Fatihah 41 kali. Gampang sih, waktunya ngebonceng motor kebaca ini. Nggak pakai heling ustaz. Nggak usah gampang dibaca. Gampang ki. Bilang ki, ku piji ki. Balik mah ki. Baru nutiji ni. Bas nutiji pacakam ni. Maka dari lakena, sudah-sudah capek ngobok. Baru 20. Nah tidak selingkuh tuh suami kalau baik. Ayah, tidak. Saya sih berpikir gimana ya. Apa memang mau dicari di dunia ini? Apa mau dicari? Bila milik kita bersani, bagaimana Ustaz? Bagi-bagi. Tidak, yang mau dimati orang. Jamaah. Oh jemaah, alhamdulillah.
siapa yang menyangka Dalleka? Betul tidak? Tidak ada yang sangka Dalleka. Siapa yang menyangka? Pasar Ciduk kalau siang, pasar malam kalau malam, pasar kuliner. Tak bangga kan dari Jakarta, mah gitu. Lebih banyak tukang parkirnya daripada penjualnya. Baiklah, karena waktu dimulai di ceramah. Saya ulangi di, tidak akan mencium baunya sorga bawa darah kaya lakainna. Tidak akan mencium baunya sorga bawa darah kaya di tamat tuanna. Doakan orang tua tanah. Doakan yang kesina setelah yang lewat ini. Madakikai. Ibai namamu ini. Insya Allah. Jalan lo kekuburkan ke belum mati. Lanjut. Baru muka di sini tengok kita. Baru tangan kanan. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Baru tangan kiri. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian selatan mustaqim. Ingat, 12 bentuk manusia. Ada manusia dibangkitkan, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Iga roh yang suka mengganggu tetangga. Kenapa bosan itu? Ini belum dimasuk cara maku, jam 9 nih. Insya Allah sampai jam 12. Kasih lewat itu. Aduh, gue nak bawa. Iklan. Mana papan ini? Kok ini? Jangan kau ditanggil sama aku. Jangan kau mampu 25 hektar. Ini sih kata ini gaji apsa ya. Ini sih bolos. Nanti kena selesai cara main. Ya itu menurutku bagian. Bagian depa. Ini sih kata ini. Sabaran. Rezeki jodoh aja tidak ada yang tahu. Biar berusaha. Betul tidak? Itu almarhumah istriku rahasia. Waktu dari pesantren aku bilang, memang mak, saya suka padamu. Kalau memang kita berjodoh kita akan ketemu. 14 tahun tidak ketemu. Baru mak saya menikah di tahun ke-15 anak. 15 tahun kau menang. Nah 10 tahun kita jalani. Semoga. Kamu ini jangan kontrol. Dia matau sibuk ki. Nolak ke pangkat kalau pemanen ni macam ni, ayo di apa matu apa jaga pertama, sini. Jangan menantu tidak cukup tepana. Matu ini dipanggil menantua, itu mesti berlima. Tempat keluarga pergi dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pernah ketika saya bicara sama Pak Jiros, Ibu Haji Ros, masalah banyak bicara-bicara. Jadi insya Allah orang baik ini. Amin. Coba bukti nih, banyak yang datang. Kalau minta tolong ke catai tanggal Islamnya waktu meninggal. Kalender Islamnya. Di situ kita tandai, oh mama meninggal tanggal segini. Kayak saya istriku Jumadil awal 14 Jumadil awal, umiku 21 Jumadil akhir. Terus
minta tolong kak, kalau apa aku 28 Ramadan. Jadi kita tanda semua bulan-bulan Islamnya. Karena di situ datang katanya. Di situ hadir. Karena kalau satu tahun ni lebih itu, kalau belum kecukup satu tahun, tiap hari kita tanggung. Tapi kalau sudah ni satu tahun tidak ditahui, ada di dalam barca. Jadi kita harus tanda-tanda mami. Dan insya Allah, kalau mau masuk Ramadan, kita tunggu ini kekasihan. Apalagi satu Syawal, hari Idul Fitri, lebih baik kalau sudah kau salat Idul Fitri, ini kau dulu dikuburan. Ya Tony itu kalau kau malam takbiran menangis gitu. Allah Akbar Allah, menangis gitu. Langsung diingat mama. Apanya mama kita tidak bisa lupakan. Kebaikannya, apanya. Apanya. Kita masak ya. Kita. Apa kebaikannya. Wah. Siapa yang lanjutkan memasak? Iya. Tidak ada. Hah? Halo ya. Oh, sepupunya. Ular naga panjang, bukan kepala, menjalar jalan. Aku kapan nasu-nasu di lapang kalau kuburnya mudah kalau saatnya ya Allah. Ajarat Allah bima atau itu ajarat Allah bima wajat ajarat Allah lak tuhur. Apapun yang dikeluarkan berikanlah pahala dan apapun yang tak tinggal berikanlah keberkahan. Ya Allah, apapun yang disajikan, disiapkan, disedekahkan di tempat ini, diniatkan pahalanya untuk almarhum. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo cium tangan nama Pak. Perlu dibuka. Ya itu berlian. Ya tua sih. Aku tahu itu kalau berlian. Terima kasih banyak. Saya mulai bicara maku. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya sama foto-foto. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin harus kembali. Sabar kidik, jaga kesehatan tak, doakan orang tua tak, anak-anaknya mudah-mudahan jadi berkah. Terima kasih banyak. Tidak bisa, batasnya 1 jam 10, setengah 10 selesai.